makanan dan minuman. Yang pertama kita akan membuat untuk roti, dan yang kedua kita akan membuat susu jahe. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita lakukan. Sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Dari sini, perkenalkan nama saya Sinta Tania. Kenalkan nama saya Lulu. Saya Bibi. Saya Bibi. Saya Jenita. Berikut ini adalah bahan-bahan untuk membuat susu jahe dan juga bahan-bahan untuk membuat setup roti pandan. Pertama, untuk membuat setup roti pandan, tuangkan 4 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan garam, 1 bungkus santan, dan juga 1 bungkus susu kental manis. 500 ml susu full cream, tuang semuanya dan aduk hingga merata. Kemudian, nyalakan kompor dengan api sedang. Masak adonan tersebut, juga tambahkan pewarna makanan hijau. Tambahkan 2 sendok makan maizena, kemudian tunggu dan masak hingga mendidih. Setelah matang, tata roti pada box. Kemudian, tuangkan fla yang telah matang di atas roti. Ratakan fla tersebut hingga seluruh roti tertutup. Kemudian, beri topping keju. Agar tampilan lebih menarik, beri pandan di atasnya. Ini dia, sudah jadi setup roti pandan buatan dari Mudi-Mudi Kelompok Purwasari.